Jembatan pagar, pinggir tol jebol. Hujan deras mengakibatkan tanah di tebing dekat pintu keluar tol Tanah Kusir longsor di Jalan Mulia Bakti, Bintaro, Tangerang Selatan. Berdasarkan pantauan, petugas dari Jasa Marga sedang membersihkan material tanah merah yang menutupi jalan. Saat ini tanah yang longsor tersebut telah ditutupi terpal berwarna biru. Para petugas sempat kesulitan karena hujan tidak kunjung berhenti. Sisa tanah mengotori jalan warga dan tampak licin karena hujan deras sepanjang hari pada Sabtu 6 Juli 2024. Jalan Mulia Bakti ini termasuk jalan buntu, terlihat dari portal putih yang menutupi jalan. Sementara itu, arus lalu lintas kedua arah di Jalan Bintaro Permai dalam kondisi lancar. Tidak ada kepadatan arus lalu lintas yang terjadi. Informasi dari BPBD DKI Jakarta tidak ada korban dalam kejadian ini. Sementara itu, kerugian masih dalam pendataan. Sebelumnya, beredar video detik-detik tanah longsor di pintu keluar tol Tanah Kusir pada pukul 13.25 WIB, penyebab tanah longsor karena intensitas hujan yang lebat. Baru 10 menit. Berarti kejadian sekarang jam berapa, Pak? Sekarang jam 1.20 kejadian. Kejadian jam 13.20.